ada jenazah almarhum Aibtu Dewa Made Widianto. Hormat senjata. Upacara perabuan jenazah almarhum Aibtu Dewa Made Widianto dimulai. Persiapan upacara selesai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penyerahan jenazah secara simbolis kepada inspektur upacara untuk dilaksanakan upacara secara dinas kepolisian. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara perabuan jenazah almarhum Aibtu Dewa Made Widianto. Siap, dimulai. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Resor Buleleng. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama Dewa Made Widianto. Pangkat Aibtu, NRP 7707-0292. Jabatan PSK SPKT 2 Polsek Gunung Sari, Kesatuan Polresta Mataram, Polda NTB. Pendidikan A. Pendidikan Umum SD tahun 1990, SMP tahun 1993, SMA tahun 1996, B. Pendidikan Polri, Dikmaba tahun 1998, Riwayat Pangkat, Bribda tahun 1997, Bribtu tahun 2002, Brikpol tahun 2006, Bripta tahun 2010, Aibda tahun 2015, Aibtu tahun 2017. Almarhum dilahirkan di Kabupaten Buleleng tanggal 1 Juli 1977. Putra dari Bapak Dewo Nyoman Gelok dan Ibu Nyoman Sasa. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Bintang atau tanda jasa yang dimiliki nihil. Almarhum meninggal dunia di Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Sari hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 pukul 18.01 WITA karena sakit. Selesai. Pembacaan apel persada. Apel persada. Kami nama Gus Nyoman Sudarsana SST, Jabatan Kapolsek Rogah Polres Buleleng, selaku Inspektur Upacara. Atas nama negara, bangsa, dan kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi jasa dan raga almarhum. Nama
Dewa Made Widianto, pangkat Aibtu, jabatan PS KSPKT 2 Polsek Gunung Sari, Kesatuan Foresta Mataram Polda NTB, putra dari Ayah Dewa Nyoman Gelo, Ibu Nyoman Sasa, yang telah meninggal dunia pada hari tanggal Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, pukul 18.01 WITA di TKM Gunung Sari, Mataram, karena sakit. Roh dan jiwanya kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan rohnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Senaraja 14 Agustus 2023, Inspektur Upacara Gusti Nyoman Sudarsana SST, Komisaris Polisi NRP 7907-0196. Persiapan penghormatan kepada jenazah. Pasukan pasang sangkur. Regu Salvo dan pengantar kehormatan mengambil tempat. Maju. Jalan. Jalan di depan. Rat. Henti. Rat. Hadap kiri, hadap kanan. Rat. Depan senjata. Rat. Sikap salpo ke atas. Rat. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah almarhum Aibtu Dewa Made Widianto, hormat senjata. Hadap kiri, hadap kanan, rak, pundak kiri senjata, rak, belok kanan maju, jalan. Letakkan karangan bunga. Letakkan karangan bunga pertama oleh Inspektur Upacara. Awas tunggak. Awas buat hati bu. Tunggak juga ti. Awas. Buat.
meletakkan karangan bunga kedua perwakilan dari Bayangkar. Meletakkan karangan bunga terakhir perwakilan dari pihak keluarga. Sambutan pertama oleh Inspektur Upacara. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan amanat Kepala Kepolisian Resort Buleleng dalam upacara pelabuhan almarhum Aibtu Dewa Made Widianto. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para perwira, bintara dan PNS Polres Buleleng yang saya cintai dan saya banggakan, keluarga besar almarhum Aibtu Dewa Made Widianto, para tokoh agama, tokoh adat dan kerabat almarhum yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada hari ini, kita semua berkumpul di setre Desa Pejarakan, Kecamatan Grogga, Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan upacara perabuan yang dilakukan secara dinas kepolisian kepada almarhum Aibtu Dewa Made Widianto sebagai penghormatan dan penghargaan terakhir kepada almarhum yang meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 pukul 18.01 WITA di Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Sari Mataram karena sakit. Ujian ini sungguh sangat mengejutkan dan menyedihkan perasaan kita semua, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa telah menghendaki demikian, dan sebagai umat beragama yang percaya kepada kekuasaannya sudah selayaknya menerima dan ikhlas setiap keputusan dan kehendaknya. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan Polri menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan memanjatkan doa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan ketabahan dan kesabaran serta bimbingan dan perlindungan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Hadirin yang saya hormati, kita semua merasa kehilangan atas kepergian almarhum Aibtu Dewa Made Widianto sebagai anggota Polri yang selalu memegang teguh setiap prinsip perjuangan dengan loyalitas dan dedikasi tinggi, yang selalu rajin dan teguh menunaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Almarhum semasa hidupnya adalah seorang bayangkara yang selalu mendharma baktikan dirinya dalam kepolisian bangsa dan negara dengan mengorbankan segala apa yang ada padanya, yang patut menjadi suri tauladan bagi kita semua. Akhirnya, mari kita semua memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dosa dan kesalahan almarhum mendapat ampunan serta segala amal baktinya diterima olehnya serta mendapat tempat yang layak di sisinya. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naraja 14 Agustus 2023, Kepala Kepolisian Resort Buleleng, Made Danu Ardana SIK MH, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 810607/28, tertanda tangan. Selesai.
sambutan selanjutnya dari pihak keluarga almarhum. Ini kita yang pakai bahasa campuran bahasa. Suksema untuk galah sana sampun presiden sosial yang binaga mangale dadie utawi keluarga besar kami almarhum Dewo Made Bijanto. Sebelum saya mengaturkan beberapa kata-kata, izinkan kami untuk mengaturkan puji pengakuan Om Swastiastu. Bapak jajaran kepolisian dari kami yang terkait yang saya hormati, kemudian keluarga besar yang ada di Geroga termasuk yang ada di Desa Banjar yang siang cintai, pertama yang aturkan banyak terima kasih kepada Bapak kepolisian beserta jajarannya karena telah memberikan upacara secara kedinasan. Selain itu, kami juga memohon maaf karena tempat yang mungkin tidak mencukupi untuk upacara prosesi pembakaran almarhum saat ini. Kemudian Titiang juga sekeluarga mengucapkan atau meminta maaf kepada jajaran kepolisian ketika almarhum pada masa bertugasnya beliau melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja, baik itu dalam tugas atau dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu kami sekeluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga atas doa bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu hari ini mengantarkan arwah beliau ke tempat yang layak sesuai dengan amanatnya. Mungkin hanya itu yang kita sampaikan. Kurang lebih dari saya, atas apa yang saya katakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup perkataan saya dengan para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Pasukan disiapkan. Bacaan doa. Om Swastiastu. Om Wawiguna Mastu Namasidam. Om Wang Brahma Prajapati Sreta Swayambhu Aradam Guru Atmayoni Chaturwakta Brahma Sakaya Muciyata Om Rangisah Brahma Prajapati Namasidam. Om Hyang Widi Tuhan Maha Kuasa, Pencipta Perumbria Seisi Alam Ini. Puja dan rasa duka yang dalam kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena atas limpahan dan anugerah Tuhanlah kami dapat berkumpul di sini untuk menyampaikan bela sungkawa dan duka hati yang dalam atas berpulangnya almarhum Aibtu Dewo Made Widianto NRP 7707092. Om Hyang Widi, Tuhan Maha Bijaksana. Dari Tuhanlah segala yang ada dan yang akan tiada berasal dan kembali ke hadapan-Mu. Oleh karena itu, kami serahkan jiwa dan raga almarhum Aibtu Dewo Made Widianto NRP 7707092. Untuk selama-lamanya, dengan permohonan, berikanlah tempat yang layak sesuai dengan amal baktinya. Om Hyang Widi, Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Setiap yang Tuhan ciptakan, tidak luput dari kesalahan dan dosa.
ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhum selama hidupnya. Berikanlah kekuatan iman, keteguhan hati kepada keluarga yang ditinggalkan, agar tabah menghadapi semua ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kabulkanlah doa kami. Om Swarganti, Om Moksanti, Om Sumianti, Om Kesamu Sampuyo Nama Suahe, Om Santi, 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 Om. Pasukan Pasang Santu. Penyerahan bendera merah putih oleh Inspektur Upacara kepada keluarga almarhum. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Selanjutnya diserahkan kepada keluarga dalam rangka upacara keagamaan.